Halo teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini macet total nih ya di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di daerah Torgamba, Cikampa. Ini dari tadi malam jam 1:30 malam sampai pagi ini jam 6 pagi belum juga jalan nih teman-teman. Nah ini kira-kira ada bus apa aja yang terjebak macet di Jalan Lintas Sumatera Torgamba? Oke, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh lagi trip report ya dari Pekanbaru ke Siantar naik bus Intra. Nah tadi malam tuh sempat istirahat tidur, tiba-tiba kebangun jam 1:30 malam, ternyata posisi busnya lagi kena macet ya, lagi berhenti. Dan sekarang ini udah terang hari, kurang lebih udah 4 jam lebih ya, belum juga jalan-jalan. Ini banyak banget nih, udah panjang-panjang banget lah. Tadi aku udah sempat ke depan sana ya jalan ya, melihat di mana sih sumber titik macetnya, tapi memang benar-benar gak ketemu, asli macet banget nih. Karena dari jam 1:30 coba tidur tapi gak bisa tidur, bingung mau ngapain di dalam tuh ya. Pokoknya suntuk banget lah. Ya udah, daripada gak ada ngapa-ngapain, mending coba lihat-lihat suasana. Ini bus-bus Sumatera pada kena macet parah semua. Bus Halmahera udah mulai jalan ya. Sekali di sana ada juga bus Halmahera. Bus Halmahera lagi sama bus Sempatistar double decker. Di depan ada bus Medan Jaya, 2 unit ya. Nah ini bus Medan Jaya sama Patistar lagi diatur nih. Wah, habis sampai ini. Kita coba ke depan lagi lah ya. Itu ada bus Halmahera. Nah di sini udah ada yang berlawanan nih. Becek banget. Jadi dari tadi malam awet banget hujannya di sini teman-teman. Ini ada bus Rapi. Ada bus Medan Jaya lagi ya, nomor 105. Kesian banget nih yang kena macet ya, apalagi kayak mobil-mobil pribadi, apalagi kalau ada yang punya keperluan mendadak, ada yang ngejar waktu. Asli ini baru pengalaman pertama juga nih kena macet seperti ini. Ada bus PMH. Dua unit ya bus PMH. Bus Putra Pelangi juga ada. Gerak
kali ini macetnya. Jadi di belakang bus Intra tadi juga masih banyak tuh di belakang kita tuh. Memang udah berlapis-lapis, udah saling berlawanan. Gimana coba nih mau ngaturnya? Nah tuh, ngeri banget ya. Gak tahu nih kenapa macet nih. Ini ada bus Intra juga nih. Ini Almasar sama Makmur. Kayaknya kita kalau ke ujung sana nggak bakal habis-habis nih teman-teman. Karena nggak tahu di mana sumber awalnya ya. Nah ini teman-teman, ini lagi diatur lagi ya biar bus rapi di depan sana bisa lewat. Karena ini sedikit demi sedikit udah mulai jalan lah ya. Tuh bus Medan Jaya, biar masuk dulu. Nih bus Halmahera udah nepi. Ini Halmahera satu lagi nih. Wah pokoknya luar biasa lah ini untuk macet di daerah Torgamba malam hari ini. Sepertinya bus Medan Jaya disuruh atrek lagi nih. Jadi udah ada Pak Polisi yang ngatur ya pagi hari ini biar kembali normal lah jalan lintas Sumatera. Ke belakang lagi lah teman-teman ya. Halmahera. Itu bus Intra kita tuh teman-teman. Jauh banget ya. Ini belum lagi sampai belakang sana lagi nih. Itu ada bus Makmur Tronton juga di belakang kita. Nah, Bang Sian udah bangun ternyata ya, teman-teman. Oke lah, teman-teman. Jadi sekian dulu untuk video kita tentang kemacetan parah di Torgamba, Jalan Lintas Sumatera. Ini mudah-mudahan segera kembali normal ya. Biar bus-bus ataupun kendaraan yang lainnya bisa cepat sampai di tujuannya. Oke, terima kasih banyak dan nonton videoku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.